Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat itu semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua rekan dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Mbak Sura YouTube channel yang kali ini akan berbagi pengalaman tentang membuka sungkup stek puring. Ini rekan-rekan kami ajak untuk buka sungkup stek puring. Ini saya hitung sudah 8 hari. Sudah sekali gunting dilepas. Nah, inilah hasilnya. Bagus, bagus sekali, segar. Nah, ini sudah menganga tanahnya, betul-betul kering. Jadi ketika kita membuat stek itu kan tanahnya tidak becek. Nah sekarang sudah betul-betul kering. Namun ini rumput-rumput gini ya mau tumbuh, siap tumbuh. Ini juga kita coba. Mari kita saksikan bersama-sama rekan berhasil atau tidak. Kita buka juga bagus, artinya dengan sungkup ini lebih efektif untuk membuat stek. Oh, tanahnya kering, kering kerontang. Satunya lagi. Bagus juga. Bagus dengan jadi persentase keberhasilannya tinggi. Ini saya kan kasihan, eman-eman kalau nanti terlalu lama. Jadi kalau sudah seperti ini kan kita bisa guyur dengan air. Jadi dari sekian banyak semuanya berhasil. Nah itu semuanya berhasil. Ada 5 semuanya berhasil. Setelah kami amati ternyata ada kelemahan dalam proses stek ini. Jadi cara menyungkupnya tidak full sampai dengan potnya, sehingga tanah dalam pot akan cepat kering. Alangkah baiknya kalau rekan-rekan mencoba langsung saja disungkup sampai dengan potnya, menggunakan plastik yang lebih besar. Berikut contoh penyungkupan yang lebih baik untuk menjaga kelembapan tanah dalam pot ikut juga terjaga. Selain puring-puring ini, saya juga punya stek sawo, juga tanaman hias bougainville. Nah, ini yang masih ada dalam sungkup. Nah, ini tanaman hias bougainville. Kelihatannya ini juga bagus-bagus. Sudah tampak di intip dari sungkupnya. Kalau sungkupnya sudah terbuka kayak gini, sebaiknya kita kenalkan air meskipun tidak banyak.
disemprot. Resikonya nanti kalau disemprot banyak goyah, nanti kalau goyah akarnya belum mampu. Nah, ini saja biar basah. Nah, itu dia berkumpul dengan komunitas yang lain, puring tapi puring yang varian beda. Nah, kayak gini tempatnya teduh, berkelembapan tinggi. Nah, ini baik untuk buka sungkup. Nanti dia tidak terlalu stres karena terik matahari. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.